Sore, Kapten. Kira-kira waktu saudara Edu berapa lama ke training dia? Edu sama tariku sekitar 1,5 tahun. Setengah tahun dia kerja di ground seperti sebagai ground handling, maintenance, dia bantu dan lain-lain. Nanti pelan-pelan dia naik dan mulai terbang. Jadi 1 tahun. Dia terbang sama saya training dan sudah berapa jam dia sudah mulai mid standard, sudah cukup baik untuk captain. Sekarang sudah dia bagus untuk captain, jadi bisa lepas. Jadi hari ini dia buat dari sini ke LLM bawa bupati. Pertama kali dia captain, dia bawa bupati ke LLM dan kembali selamat. Oke, okay, terima kasih. Itu ya, mantap, anak Papua yang hebat dan bisa maju terus, dan orang-orang Papua bisa lihat anak seperti Edu dan bisa apa bangga dan ikut juga. Oke, okay, pertanyaan kedua, kira-kira beberapa lapangan atau daerah yang sudah saudara Captain Edu sudah masuk? Untuk sementara dia bisa sekitar 10 lapangan yang dan lapangan yang cukup baik. Sebenarnya nanti kalau dia sudah tambah jam, sudah tambah experience, nanti dia ke lapangan gunung-gunung. Oh, siap. Oke, okay, last question. Setelah ini apa yang Captain akan memberikan tanggung jawab kepada dia untuk kerjaan seterusnya? Pertama itu ya pasti safety ya. Safety harus tanggung jawab karena dia bawa penumpang atau barang.
kan bukan seperti sekolah lagi. Ini kan bertanggung jawab cukup besar, dan dia punya pesawat itu memiliki perusahaan, dia bawa ke sana. Yang penting itu ya safety lah, safety dan decision making yang bagus. Skill itu pasti datang sendiri. Kalau terbang terus, itu skill mah dah, take off, landing dan lain-lain itu datang sendiri. Tapi penting itu decision making dan safety lah. Yang attitude yang harus baik. Jadi attitude yang paling penting. Oke, terima kasih Captain sudah jelaskan. Terima kasih, God bless. Oke. Perkenalkan, nama saya Dominiki. Saya kerja di Tariku Aviation. Saya di sini selama 1.5 tahun dan puji Tuhan hari ini tanggal 19 Maret 2020 saya rilis sebagai kapten, dan saya sudah masuk di banyak tempat di Papua, di Pegunungan Bintang, di Yaukimo, Yalimo dan Mambramo dan Panyai dan tempat lain-lainnya. Puji Tuhan, kita anak Papua bisa. Kita harus berjuang. Pasti semuanya itu terwujud. Yang penting kita punya kemauan. Puji Tuhan.